Suara pekerja. Inilah informasi selendangin seputar selebritis dangdut Indonesia yang sedang in dari Radio SP Bekasi. Terminalnya insan dangdut. Terminalnya insan jagat musik dangdut di tanah air kembali bakal dimeriahkan oleh kemunculan sosok penyanyi Ayu Gemulai. Jika sebelumnya banyak menerpa pengalaman dari panggung ke panggung dan pernah menelurkan sejumlah single hits dangdut, kini ia sudah mempersiapkan debut album dangdut Kabung Bulengan atau yang kita kenal dengan Tergila-Gila yang segera di-launching di awal tahun 2016 ini. Sejak setahun silam, Ayu Gemulai merasa bersyukur banget karena bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Demi untuk mensupport semangatnya jadi penyanyi dangdut profesional, Ayu Gemulai mendirikan Ayu Gemulai Entertainment, AG Entertainment, yang segera menyusun segala rencana yang berkaitan dengan Ayu Gemulai. Teman sejawat, rupanya Ayu Gemulai pun menciptakan 4 judul lagu dan 10 lagu dangdut yang bakal mengisi album perdananya. Ayu Gemulai dalam satu albumnya yang menciptakan 4 lagu hasil karyanya sendiri. Di antaranya, Kabung Bulengan, Sejuta Lelah, Sumpahku, dan Galau. Sedangkan lagu lainnya adalah Luka Lama, Gima Gitu, Terbakar Lagi, Aku Bangga, semuanya ciptaan Aros Akma, serta Getaran Cinta, dan Cuma Satu Kamu, karya Adung Marzas. Itulah info selendangin selebritis dangdut Indonesia yang sedang in dari Radio SP Bekasi. Terminalnya insan dangdut.